Assalamualaikum and hi semua, nama aku Faiq Aiman. Selamat datang ke YouTube channel aku. Okay, so first of all, aku nak cakap terima kasih kepada siapa yang dah subscribe. Dan kepada siapa yang belum subscribe, korang boleh hit the subscribe button di bawah. Okay, so seperti yang korang tahu, baru-baru ni Sony baru saja keluarkan controller yang berwarna Cosmic Red dan juga Midnight Black, yang berwarna hitam lah. So, dalam video kali ni aku akan tunjuk korang controller yang aku baru beli, iaitu Midnight Black, yang berwarna hitam. Sebab apa aku beli Midnight Black? Sebab aku rasa Midnight Black ni lagi lawa daripada Cosmic Red. Tapi ni atas preference masing-masing tau. So ada orang suka Cosmic Red, ada orang suka warna Midnight Black. So, dalam video kali ni aku akan buat unboxing dan juga first impression aku. Sebab apa aku pun tak buka lagi, sebab baru dapat hari ni benda ni. So aku pun agak lambat juga buat unboxing video ni. Tapi aku nak cakap terima kasih kepada Dji Time sebab aku beli ni dekat Dji Time. Sebab apa, kat Lazada memang tak ada stock, aku dah check dah banyak kali. So kalau korang nak beli, korang boleh beli kat Lazada juga. Korang kena selalu check lah ada stock ke tak. Nanti aku letak link kat bawah. Okay, so apa tunggu lagi? Jom kita buat unboxing. Okay, so ini dia punya invoice. Maybe ada warranty punya card kat sini. So korang kena simpan lah benda ni. Okay. Wow, nice. Okay, so inilah dia Dualsense 5 Midnight Black. So, kalau korang nampak tepi dia, belakang ni pun sama. So aku nak buat perbandingan lah antara Dualsense ni dengan Dualsense yang asal dia warna putih. So daripada segi kotak dia sama je, aku rasa kotak dia. So ini dia punya tepi dia, ada Malaysia product. And daripada segi belakang ni pun sama je, so tak ada beza sangat lah. Jom kita buka kotak Dualsense 5 Midnight Black ni. Okay, lah. Oh, ada bikin. Okay. Saya rasa jom, kita buka. Okay, so ni kotak dia, kotak luar. Akan letak bawah. Okay. Eh, balik. Okay. Okay, so ni manual je. So macam biasa, manual kita tak payah baca lah kot. Kita letak tepi. So inilah controller dia. Weh, memang nice tu, warna hitam. Wow. Okay, so warna hitam ni, warna hitam ni dia bukan plastik yang biasa tau. Dia plastik. Dia bukan plastik lah, dia macam matte, matte black ataupun matte finish. So bila korang pegang tu memang rasa premium gila lah. Wow. Dekat belakang ni pun still ada logo-logo kecil je. Nanti aku letak gambar. And aku rasa tak ada apa beza pun. Controller dia still sama. Okay, kalau nak dibandingkan dengan Dualsense yang asal ni warna putih, dia punya texture ni, dia punya texture ni macam plastik tau. Tapi yang ni rasa macam matte finish. So memang sedap lah bila korang pegang. Kalau controller ni aku rasa tak payah pakai cover pun aku rasa. And controller ni aku letak cover, tapi untuk seminggu ni aku tak letak cover. Memang inilah jadinya, memang berdaki-daki kat sini warna kuning. So kalau pakai warna hitam ni memang tak nampak lah semua daki-daki dia kan. So warna hitam ni memang cantik gila lah. Okay, kalau korang nak tahu harga pasaran untuk Dualsense 5 yang warna hitam ni,
harga pasaran dia RM350. Tapi kalau korang nak beli Cosmic Red, harga dia RM360. So beza RM10 je lah. Sebab apa Cosmic Red tu dia agak rare sikit. Kalau korang tengok Lazada pun logik lah. Sebab apa stok untuk Dualsense Cosmic Red tu agak susah nak dapat lah sebenarnya, berbanding dengan Dualsense warna hitam ni. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab tengok video aku, and aku harap korang enjoy tengok video ni. Kalau korang suka tengok video ni, korang boleh hit the subscribe button dan juga like video ni. Kalau korang ada pandangan juga, korang boleh share di ruangan komen. Okay, insyaAllah lepas ni aku akan buat konten yang lebih menarik dekat YouTube channel aku. So korang kena subscribe to my channel. Okay, itu sahaja. Bye. Ciao.